everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. So, nama aku Giska Abulia Permana. Aku merupakan Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan hari ini, I'm going to tell you about kegiatan aku selama Lebaran Idul Fitri. Dan aku mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan semoga video aku kali ini dapat menginspirasi kalian ya. Dadah, selamat menyaksikan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo sobat inspirasi, gimana nih kabar kalian? Coba tebak, di sini siapa aja sih yang masak opor tiap tahunnya? Nah, kebetulan karena keluargaku ini backgroundnya keluarga Sunda, jadi kurang afdol nih kalau misalnya tiap tahunnya enggak masak opor dan sambal goreng hati. Jangan lupa ulennya ya, teman-teman. Nah teman-teman, ini dia kue kering dan minuman-minuman yang aku suguhkan untuk tamu-tamu yang akan raya ke rumahku. Wah, pada enak banget ya. Dan setelah sholat, aku langsung pergi ke rumah tetangga untuk kita mau rayaan di sana nih. Ini aku ada 4 rumah dan ini dia aku makan bakso. OMG, super enak banget baksonya. Terus kan udah sore, jadi aku mau langsung jalan aja sama keluarga aku, family time. Di sini aku makan ramen dan udah ramen favorit aku. Oh my god guys, best banget sih ini. Next, aku lagi nyari-nyari make up. Biasalah ya, cewek gak bisa nih kalau gak liat-liat make up dulu nih. Dan aku lagi liat-liat shampoo di sini guys. Next, aku juga kurang afdol ya sebagai anak stationery abis nih. Aku tuh seneng banget ngoleksi sticky notes. Jadi aku suka banget beli perintilan-perintilan lucu-lucu gitu. Dan di sini aku beli note. Kebetulan tahun ini aku belum beli note sama sekali. Dan ini adalah washi tape. Dan aku tadi ngambil 2. Ada yang kumpulan sticker dan washi tape. And then here are the extra videos. Sini adalah video aku ketika nyobain kue. Oh my god, maaf banget ya kombuknya. Tapi ini kuenya super enak karena di dalamnya tuh ada kayak coklat gitu. Dan ini udah abis. Abis cuma buat aku doang. Maklum ya guys. Itu dulu video kali ini. Terima kasih.